Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jadi kita hari ini membahas soal cara mengatasi burung ruak-ruak yang susah keluar dari semak-semak. Cara mengatasinya, ikutin Prio ini sampai selesai. Lanjut sana. Oke, jadi mengatasi burung ruak-ruak yang susah keluar, yang pertama kita pastikan jerat kita berwarnanya nggak terlalu mencolok lah, supaya nggak terlalu kelihatan nampak oleh burung ruak-ruaknya. Yang kedua, cara mengatasinya kita gunakan speaker besar, kalau nggak ya speaker kecil lah. Soalnya dia utamanya speaker ini adalah suaranya lebih keras untuk memanggil kawan-kawannya yang di semak-semak. Dan yang ketiga itu, kalau bisa itu pakai pikat, supaya yang di semak-semak, biasanya mereka cuman ngintip dari semak-semak kayak gini. Kalau kita pakai pikat, otomatis dia keluar. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi.